Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Andrea Maulana Yusuf. Jadi di sesi video gue kali ini gue bakalan ngebahas lagi seputar perawatan. Tapi sebelumnya gue bakalan ngebahas video yang pernah gue upload atau isi video yang pernah gue upload. Karena video yang pernah diupload ini dihapus sama gue karena ada masalah dalam video tersebut, yaitu backsoundnya kebesaran. Jadi video ini atau pembahasan dalam video tersebut bakal gua bahas lagi di video sekarang ini, yaitu tentang mencerahkan atau memudarkan warna bibir yang hitam atau bisa disebut juga dengan memerahkan warna bibir secara alami dengan tentunya bahan yang sangat terjangkau dan mudah untuk kita dapat. Apa saja bahannya, tapi sebelum kita bahas ke videonya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe. Eta pokok nama anu beureum dihandap tombol subscribe nu beureum, klik sekali. Oke, jadi langsung aja kita ke bahannya. Apa saja bahannya kita ambil dulu. Oke, bentar, karena bahannya gue lupa naruhnya. Oke, dan jadi ini adalah bahannya. Kita hanya perlu memerlukan madu, kemudian gula pasir. Oke, jadi kenapa gue memakai madu dan gula pasir? Jadi ini video penjelasannya atau video manfaatnya, kalian simak. Madu dikenal sebagai antibakteri, anti jamur. Madu mengandung protein, enzim, vitamin, dan karbohidrat. Komponen antibakteri dan antiinflamasi dalam madu dapat mempercepat proses regenerasi kulit. Level fruktosa yang terdapat di dalamnya juga tinggi. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah vitamin B6, niacin, riboflavin, asam pantotenik, dan asam amino. Madu mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh, termasuk kulit. Vitamin tersebut merupakan komponen yang dapat menyembuhkan sakit. Madu adalah humektan alami, substansi atau zat yang dapat melembabkan kulit. Zat madu yang masuk ke dalam kulit yang diolesi madu meresap dan tertahan di lapisan kulit sehingga dapat melembabkan lebih lama. Tekstur gula yang berbentuk butiran merupakan bahan abrasif yang sangat luar biasa saat digunakan sebagai scrub. Gula juga merupakan humektan alami yang sangat baik untuk menjaga kesehatan bibir dan bisa langsung meleleh ketika dicampur air. Selain itu, gula juga merupakan bahan alami yakni glikolit acid murni untuk menjaga kesehatan bibir. Oke, jadi karena tadi video madu tadi atau video madu dan gula, penjelasan gula madu tadi, jadi seperti yang kalian ketahui bahwa madu memiliki banyak manfaat, terutama bisa mencerahkan warna bibir, dan ini juga gula karena bersifat abrasif atau bisa memudarkan atau mengikis warna hitam dalam bibir. Jadi kita akan memadukan madu dengan gula pasir ini. Caranya mudah banget. Membuat ramuannya, kita hanya perlu mencampurkan madu ini dengan gula. Ini ada mangkok, kita campurkan dulu sedikit aja. Mantap. Lihat berada, kita campurkan madu dengan gula kan. Madu dengan gula kita campurkan, lalu kita aduk-aduk. Kemudian kita langsung saja oleskan ke bibir kita. Kita oleskan dengan cara digosok secara perlahan. Thank you.
bisa secara rutin seminggu 3 kali. Gue biasanya seminggu 3 kali pakai tar ini. Oke, jika menurut kalian sudah rata, kita tinggal diamkan saja selama 10 sampai 15 menit, asal jangan dijilat, oke? Biarkan gula dan madu ini mengikis warna hitam yang ada di dalam bibir agar lebih cerah dan sangat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Oke, dan jika sudah didiamkan selama 10 sampai 15 menit, langsung aja kita bisa bilas ramuan ini dengan air. Kita bilas. Oke, dan setelah kita bilas, kita bisa merasakan perubahan atau perbedaan dari warna bibir kita. Jadi kurang lebihnya gue mohon maaf untuk tutorial kali ini, karena ini juga pembahasan yang sebelumnya gue upload juga, karena videonya ya tadi videonya mengalami kesalahan. Jadi gue bahas kembali dengan cara yang lebih lengkap dan juga detail. Jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di komentar, insya Allah gue balas jika gue sempet. Dan maaf, mohon maaf juga bila kalian ada dari beberapa dari kalian yang nge-DM gak gue balas, gue mohon maaf banget. Oke, segitu aja pokoknya. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.